Selamat pagi, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kepada jemaat yang ada di gereja ataupun yang sedang mengikuti live streaming, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah melewati setengah tahun di tahun 2022 ini. Ini semua karena penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada kita yang tidak pernah berubah. Mari kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau berdiri, kita mau menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Mari kita mau memuji Tuhan, biarkan hati kita rindu kepada Tuhan seperti rusa yang rindu kepada sungai. Mari kita menyanyikan lagu ini dari KPPK nomor 417, Seperti Rusa Rindu Air. Sungai-Mu, jiwa-Mu, rindu.
Mari kita berdoa. Ya Yesus, seperti pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, semua itu semua kami bisa lakukan hanya karena Engkau saja ya Tuhan. Saat ini kami boleh datang, ini juga merupakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk beribadah kepada-Mu. Kami mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, tubuh kami Tuhan untuk menyembah, untuk diserahkan kepada-Mu saja. Biarkan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Ibrani pasal 6 ayat 17 hingga ke 20. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Ibrani pasal 6 ayat 17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengingat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama seminggu ini. Apabila dan pasti kita banyak melakukan kesalahan, dosa ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari pada saat ini saya ajak jemaat semua untuk menenangkan diri, kita mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Zakaria pasal 8 ayat 16 hingga 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Allah Bapa yang maha baik, Allah yang kami muliakan dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapalah kami Tuhan, manusia yang lemah, manusia yang sering jatuh di dalam dosa. Tuhan begitu mengasihi kami. Ampunilah ya Tuhan untuk segala kebodohan kami, kebebalan kami, kalau kami seringkali melukai hati Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bangga kami punya Allah yang begitu setia, yang begitu sabar terhadap kami. Tolong ajarkan kami Tuhan, ketika kami sudah dihapuskan dosa kami, kami belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarkan hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah menghapus segala dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai respon kita doa pengakuan dosa,
kita menyanyikan pujian Ku Hanya Seorang Berdosa dari KPPK 310. Tuhan pada hari ini bertemakan sau yang kuat dan aman bagi jiwa akan disampaikan oleh Guru Injil Rosella Neiman. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan kesaksian instrumental yang dibawakan oleh Saudari Margaret Wijaya dan Abigail. Thank you.
Tuhan. Ya, dari video tadi kita tahu ya, Gepembri tidak akan kekurangan pianis ya. 在我们刚才看到的视频中，我们接待我们先到堂不会缺少琴师。 Puji Tuhan ya. Oh, ya, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa. Kita mau persiapkan diri mendengar firman Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. 我们同心祷告，我们要听到以前先做一个祷告。 Allah Bapa di surga, Allah yang begitu limpah dengan kasih karunia dan rahmat. 充满慈爱恩典的父神上帝。 Kami sungguh bersyukur sebagai anak-anak Tuhan ketika kami menghitung berkat Tuhan, sungguh tidak mampu kami menghitungnya ya Tuhan. 当我们想到你赐给我们的恩典福分，我们实在是数说不尽。 Karena begitu besar, begitu limpahnya dalam hidup kami. 因为在我们的生命中是多么的丰盛。 Dan ketika hari ini kami masih dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, ini adalah berkat yang indah dari Tuhan. 当今天我们和我们的主内弟兄姐妹们能够一起来积极来赞美你，荣耀你。 Dan saat ini kami mau bersama mendengar firman-Mu melalui khotbah. 我们也要听你赐给我们的话语。 Kiranya setiap kami ya Tuhan boleh dibentuk melalui firman Tuhan. Kami yang saat ini datang dengan pergumulan-pergumulan hidup kami boleh kembali diteguhkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati akan waktu ini. 主啊，求你赐福这段时间。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca dari Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20. 亲爱的弟兄姐妹们，刚才我们已经念了希伯来书第六章17到20节。 Nah, kiranya bagian firman Tuhan ini tetap kita Alkitab kita terbuka, kita tetap mempersiapkan bagian ini dan kita nanti akan bersama melihat lebih dalam lagi. 我们仍然打开我们的圣经，我们要好好的思想。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kata ini. 亲爱的弟兄姐妹们，这一句话。 Ada yang tahu artinya? 有人知道它的意义吗? Mungkin ada yang ya pernah dengar lah kayaknya gitu ya. 有的说哦，好像我曾经听说过。 Kata ini menjadi cukup tren belakangan ini, Bapak Ibu. 这个词呢，最近也很流行。 Ini kata bahasa Inggris ya. 是英文的。 Nah, fenomena flexing ini semakin marak karena didukung dengan adanya media sosial yang saat ini juga sudah sangat familiar kita pakai. 这个 flexing 这个词，因为媒体传播的很快，我们也很熟悉了。 Ya, yang bawa HP mungkin langsung search di Google ya apa sih flexing? 用手机的已经现在正在搜索。 Bapak Ibu Saudara, flexing itu sederhananya adalah pamer. Flexing 简单来说是炫耀。 Kalau saya tulisnya pamer gitu kan udah nggak ada kejutannya ya. Kalau flexing, apa tuh flexing? Flexing itu adalah satu kata yang kalau kita singkatkan saja itulah tren memamerkan sesuatu. Flexing 就是一个倾向要炫耀自己。 Biasanya dipamerin apa? Sianyao semua na? Nah, ini dia ya. Wah, kalau Bapak Ibu lihat ini. Tapi ini
yang benar-benar ada dipamerin oleh segelintir orang. 这是很多人, 他们看到了。 Biasanya yang dipamerin itu bukan cuma selembar yang merahnya itu ya. Tapi kalau udah setumpuk begitu. 那个红颜色的不只是一张罢了，但是一大堆。 Atau dia lagi di ATM begitu ya, atau lagi M-banking, saldonya berapa difoto, di screenshot, masukin di media sosial. 或者是他 去 ATM, 然后他拍他所拿的钱。 Pakai perhiasan yang wah begitu ya, difoto, selfie, cekrek, masukin. 他所配, media sosial. 他所佩戴的首饰，他拍了就放到 媒体中. Jalan-jalan bukan naik bisnis kelas lagi, tetapi pakai jet pribadi. 他坐飞机不只是普通飞机，他是用自己的飞机而飞. Jadi sebelum naik di pesawat foto dulu. 还没有上机的时候，他拍照. Tapi mungkin ada juga. Ini jetnya siapa, mobilnya siapa, mau juga ada foto ya, walaupun itu bukan punya dia, gitu kan? Sudah, bukan dia sendiri, pesawat, atau dia sendiri, makanan, dia foto. Apa sih tujuannya? Apa sih tujuannya? Dia ada tujuan apa? Supaya orang-orang itu mempunyai kesan wow, begitu ya? Ya, supaya orang melihat dia wow. Dan apalagi kalau orang-orang yang memamerkan itu punya apa satu usaha investasi begitu. 尤其是如果一个人他有一个投资的生意. Jadi orang yang melihat itu makin diyakinkan. Wah, ini mah enggak mungkin deh saya ditipu nih kalau invest sama orang ini. Wah, 我不可能被骗，如果他我跟着他投资. Dia aja begitu hidupnya enggak mungkin. Dia nipu enggak mungkin. 他的生活这样豪华，不可能被他骗。 Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata yang kita pikir nggak mungkin orang yang kayak begitu ya bisa nipu. Ada juga bukan kejadian-kejadian yang kita baca dan kita dengar, penipuan-penipuan investasi. 我们觉得他不可能骗我们，但是 我们得到很多消息，他既然是在骗我们。 Dan bukan hanya di dunia investasi. Bukan dan sejai touzi fangmian. Di dunia perjodohan, percintaan juga terjadi ini. Zai xinzao duixiang de shiqing shang ye you fasheng. Ketika ada satu waktu, mungkin setengah tahun lalu atau satu tahun lalu, ada satu film dokumenter di Netflix. Oh, zai qinian you yige yingpian zai Netflix. Tentang seorang pria bernama Simon. Simon. 关于一个男人名叫 Simon. Kenapa orang ini jadi fenomenal? 为什么他成为一个 现象呢? Karena dia masuk ke aplikasi Tinder. Tinder itu aplikasi untuk mencari jodoh ya. 因为他进入一个寻找对象的软件应用. Dia masukin foto-foto dia yang wow. 他放进他很 很豪华的照片. Hari ini ada di Los Angeles misalnya, besok fotonya lagi sudah ada di Eropa begitu ya. 今天在洛杉矶，明天去澳洲，欧洲. Dan dia mengaku dia jadi anaknya seorang pengusaha berlian. 他承认他是一个钻石商人的儿子. Sehingga banyaklah wanita-wanita yang tertarik. 所以他吸引了很多女孩子. Tapi ternyata apa yang dipamerkan itu tidak seindah kenyataan. 但是他所炫耀的不像他真正的. Tapi Simon ini masih berdalih, ya itu kan salahnya mereka, kenapa mereka mau percaya sama saya. 但是Simon反而借口说，这不是我的错，为什么他们相信我呢？ Saya enggak nipu. 我没有欺骗. Dia mereka cewek-cewek itu yang ngasih kartu kreditnya ke saya. 是他们女孩子要跟着我. Dan ternyata foto dia bersama pengusaha berlian yang dia bilang bapaknya itu hanya editan Photoshop.
他和他承认的商人，钻石商人的爸爸，只是他特别制造的。 Bapak Ibu sekalian, demikian segelintir kisah ketika kita, ketika orang berharap kepada manusia. 这就是一些故事，当人存着很大的希望于人。 Rela menaruh apa aja untuk diinvestasikan. 他愿意把他的大部分财产投资。 Rela para wanita itu memberikan apa aja. Hartanya juga, kartu kreditnya. Tapi ternyata kepada seorang penipu. 他甘愿把他的财富，他的信用卡给那个人，那个人既然是个骗子。 Segelintir kisah itu menghadirkan satu kenyataan. 这些故事告诉我们一个事实。 Bahwa sesungguhnya kepastian pengharapan kita bukan kepada manusia. 其实我们指望的保障不是在于人。 Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, 我们已经相信基督的人, kepastian pengharapan kita ada di dalam Kristus. 我们指望的保障是在基督里。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para penerima surat Ibrani ini sekian lama bergumul dengan kesulitan hidup mereka. 当这些收到希伯来书的读者，他们已经长期活在困境当中。 Mereka mengalami tantangan demi tantangan karena mereka beriman kepada Kristus. 因为他们相信基督而遭受到很大的挑战。 Penulis surat Ibrani memberikan satu dorongan. 希伯来书的作者给予他们一个激励。 Yang kita bisa baca di ayatnya yang ke-11, Ibrani 6 ayat 11. 希伯来书第6章第11节。 Agar mereka menjadikan pengharapan itu, pengharapan di dalam Kristus itu suatu milik yang pasti. Ibrani 6 ayat 11 ya. 我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。 Jadi di tengah apa yang mereka alami, jadikan pengharapan di dalam Kristus itu milik yang pasti. 让他们在基督里的指望是一个很肯定的事。 Dan demikian setelah dorongan diberikan, lalu juga disertai dengan sebuah peringatan. 当他激励后，他也给一个警告。 Agar kamu jangan menjadi lamban, ayat 12. 第11节，并且不懈怠。 Kemudian penulis surat Ibrani memberikan contoh kehidupan seorang tokoh beriman. 接下来希伯来书的作者给一个例子。 Kalau menyebut nama Abraham di kalangan orang Yahudi, nggak ada yang nggak kenal siapa itu Abraham. Jadi, kita称述说亚伯拉罕在犹太人当中，他们是没有一个不知道的。 Nah, penerima surat Ibrani ini mayoritas adalah orang-orang Yahudi. 因为希伯来书的读者都是犹太人。 Jadi ketika diangkat contoh Abraham, mereka langsung connect, itulah bapa beriman kami. 当提出亚伯拉罕这个例子，他们就直接想到这是信心的伟人。 Dan kita hari ini pun familiar kan dengan nama Abraham. 我们现在也很熟悉亚伯拉罕这个名字，是吗？ Kita tahu bagaimana Abraham itu dari sejak Tuhan memberikan janjinya, akan keturunan yang seperti bintang di langit dan pasir di laut itu. 上帝给亚伯拉罕一个应许，应许你的子孙好像天上的星，海边的沙这么多。 Sampai janji Tuhan itu digenapi, berapa panjangnya Abraham menanti. 直到上帝的应许成就，亚伯拉罕要等待多少时日？ Jadi katakan di ayat 15, Abraham menanti dengan sabar.
第十五节说，亚伯拉罕很久忍耐。Dan dia menerima, memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 就得了所承受应许的。Kalau ayatnya cuma sampai sini, kita mungkin melihat, oh ini Abraham ini yang hebat. Kalau ayatnya sampai berhenti di ayat 15, 也就只是停止在第十五节。Kita bisa langsung ambil kesimpulan yang hebat siapa? 我们能够得到一个结论，谁是了不起的？ Abraham yang hebat, ya kan? 亚伯拉罕很了不起。Dia sabar. 他忍耐。Tetapi ayat itu tidak berhenti di sana, Bapak Ibu. 但是不停止在第十五节。Ayat itu kemudian dilanjutkan bahwa siapa yang memberi janji itu? 真就是谁给这个应许？Bahkan pribadi Allah itu. 就是上帝。Rela mengikat dirinya dengan sumpah dengan Abraham. 他愿意与亚伯拉罕起誓。Jadi saudara bisa bayangin ini Allah, ini manusia. 弟兄姐妹们能够想象到上帝和人。Tapi Allah yang begitu luar biasa, yang begitu mulia itu mau rela mengikat dirinya dengan sumpah kepada manusia. 但是那么尊贵荣耀的上帝愿意和人起誓。Kepada manusia yang bisa mengecewakan. 人是能够使人失望的。Kepada manusia yang bisa dalam penantian itu tidak sabar. 对一个可能不能够忍耐的人。Dan bukankah kita tahu kisahnya waktu Abraham di dalam waktu rentang waktu penantian itu dia mengalami jatuh bangun, bukan? 我们知道亚伯拉罕在他漫长等待的日子，他跌了又爬起来，跌了又爬起来。Ada masa kemudian dia mulai bergeser nih. Ya udahlah ikutinlah caranya istrinya Sarah. 有一段时日他要从上帝的方法挪移到撒拉的方法。Sarah udah nih ambil ini Hagar jadi istrimu supaya bisa ada keturunan dari dia. 就是拿他的使女，让他能够有下一代。Mulai ada pergumulan dan mulai bergeser nih pengharapannya nih. 有一个挣扎，他的指望开始挪移了。Tetapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang menepati janjinya. 但是上帝仍然是要承诺他的应许的。Bukan dari keturunan perempuan itu, tapi dari keturunan Sarah. 不是从那个女人的后代，而是从撒拉的后代。Dan di dalam waktu Tuhan, Tuhan menggenapi. Tuhan tidak berdusta. 在上帝所定的日子，日子上帝成就了，上帝是绝不撒谎的。Itulah yang kita baca dalam Ibrani 6 ayat 18. 那就是我们在希伯来书6章18节所读的。Allah tidak mungkin berdusta. 上帝绝不可能撒谎。Sehingga kita yang mencari perlindungan bisa beroleh dorongan yang kuat menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. 所以我们能够朝那个指望的方向。Dan kemudian satu bagian firman Tuhan dari bilangan pasal 23 ayat 19. 然后我们也可以念从民数记23章19节。Dikatakan Allah bukanlah manusia. 神非人。Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. 神非人必不至说谎。Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. 也非人子必不至后悔。Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? 他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？ Itulah perbedaannya yang sangat-sangat jelas antara Allah dengan manusia. 这就是上帝和人多么大的区别。
Sehingga dengan demikian firman Tuhan kembali meneguhkan kita jangan berharap kepada manusia. 上帝的话教导我们不要把我们的指望托付于人。 Jangan letakkan pengharapan kita kepada manusia. 我们不要把我们的盼望、我们的指望寄托于人。 Tetapi kepada Allah. 而要寄托于上帝。 Manusia berjanji hari ini janji besok dia lupa. 人他今天应许承诺，明天就忘记了。 Tetapi sekali Allah berjanji, dia tidak mungkin lupa dan dia pasti menepatinya. 但是上帝一直发出应许，他必然成就。 Ya mungkin kita pernah dengar orang bilang saya mengklaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Oh, kita sering dengar, kita mau做上帝的应许，我们要得到。 Saya sudah klaim janji Tuhan kok enggak terjadi? 我已经只做上帝的应许，但是为什么不发生呢？ Pertanyaannya janji yang mana? 问题是哪一个应许？ Janji yang menurut versi kita kali ya? 可能是照做我们所想的应许。 Janji yang kita pilih yang cocok aja nih sama kita. Kalau yang enggak cocok ya itu bukan janji Tuhan. 是照做我们的意思，适合我们的应许，这就不适合我们，这不就是神的应许？ Apa sih yang Tuhan janjikan? 上帝应许什么呢？ Kalau saya sebutkan yang pertama ini pasti kita rasa kaget. 我们可能会很吃惊。 Tuhan menjanjikan apa? 上帝应许什么？ Dosa ada hukumannya, benar gak? 罪有他的惩罚。 Tapi seringkali kita gak maulah janji yang ini mah. 但有时候, masa hukuman saya gak mau janji yang ada hukuman-hukuman gak mau. 但是我们说我们不要有惩罚的应许。 Sehingga kita merasa udah hidup aja bebas. Tuhan itu kasih, itu janji Tuhan itu kasih. Kalau hukuman bukan janji Tuhan. 我们说, 上帝的应许他是爱, 假如有惩罚, 那不是上帝的应许。 Saudara, dosa itu ada hukumannya. 弟兄姐妹们, 罪有他的工价。 Tetapi luar biasanya Tuhan kita apa? 但是我们上帝很了不起的是什么? Bahwa dia juga menjanjikan anugerah. 因为他也应许恩典。 Keselamatan di dalam Kristus. 在基督里的救恩。 Dari kejadian pasal 3. 从创世纪第三章。 Sejak manusia, waktu momen manusia jatuh dalam dosa, janji keselamatan itu diberikan oleh Kristus, diberikan oleh Allah. 当人类跌入罪中，在创世纪，上帝就给了恩典的应许。 Bahwa keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan si ular itu. 因为你的后代要打伤你的头。 Itu janji Tuhan. 这是上帝的应许。 Digenapi? 是不是成就了呢? Ditepati? 被成全吗? Ya. 是。 Di dalam Kristus yang telah lahir, yang telah disalibkan dan menebus dosa manusia. 就是借着主耶稣，他降生，他被钉十字架，他救赎了世界的人。 Dia juga menjanjikan hidup yang kekal itu. 他也应许有永恒的生命。 Itu pengharapan yang masih di depan. Saat ini kita belum alami. 那是在未来的指望，我们现在还没有经历到。 Tapi kita yakin dan percaya menurut kesaksian firman Tuhan itu pasti digenapi. 但是我们深信这个应许必定成就。 Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, 当主耶稣升天, dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. 他应许要与我们同在直到世界的末了。 Dan dia juga berjanji ada Allah Roh Kudus yang akan tinggal dalam hati orang percaya. 他也应许有圣灵将居住在相信上帝的人。 Itulah janji Tuhan
yang tidak pernah dia ingkari. 就是这是上帝的应许，他未曾违背的。 Dan itulah yang tergenapi di dalam kehidupan kita. 也在我们的生活里成就了。 Jadi jangan sembarangan mengklaim janji Tuhan ya. 所以我们不要很容易的只做上帝的应许，我们要拿到上帝的应许。 Karena seringkali kalau kita gampang-gampang bilang ini janji Tuhan, ketika itu kita katakan tidak terjadi, kemudian kita kecewa. 因为假如我们很容易的只做上帝的应许，然后没有发生，我们就很失望。 Padahal mungkin di dalam Alkitab Tuhan enggak janjikan itu. 可能在圣经里，上帝没有应许这样。 Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudian hidup kita setelah kita percaya Kristus, mengikut Tuhan, kemudian aman dari semua kesulitan, menjadi imun dari kesulitan. Enggak pernah Tuhan janjikan itu. 上帝未曾应许，当我们接受、相信主耶稣，我们的生活就一帆风顺。 Tetapi apa yang Tuhan janjikan? 但是上帝应许什么呢？ Bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul, 正在挣扎的家庭， yang mungkin kita sedang mengalami kekecewaan, 可能我们正在失望当中， kita mengalami kesulitan hidup, 我们面对生活上的种种困难。 Bagi anak-anak muda yang kita udah bingung ini masa depan saya gimana? 有些年轻人他对未来很彷徨。 Allah berjanji, 上帝应许， Dia akan menyertai. 他必定与他们同在。 Dia akan beserta dengan kita. 他必与我们同在。 Dia akan menguatkan kita. 他会坚固我们。 Itu janji Tuhan. 这是上帝的应许。 Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pribadi Allah yang tidak mungkin berdusta itu. 亲爱的弟兄姐妹们， 是绝不能说谎的上帝。 Itulah yang menjadi dasar kepastian dari pengharapan kita. 成为我们指望的保障根基。 Pribadi Allah di dalam Kristus. 在基督里的上帝。 Dimana firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan dia tidak mungkin berdusta. 圣经已经很清楚地说， 他绝不撒谎。 Itulah dasar kepastian pengharapan kita. 这是我们指望的保障根基。 Ibrani 6 ayat 19. 希伯来书第六章十九节。 Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa. 我们有志指望如同灵分的锚， 又坚固又牢靠。 Sau atau jangkar kapal. Mau, chuan mau. Itu adalah satu gambaran atau simbol yang sering dipakai oleh orang-orang Kristen di zaman Alkitab ini sebagai simbol pengharapan. 当时的基督徒他们普遍用这个锚来象征指望。 Mungkin lebih jelasnya ada di gambar yang paling depan tadi di judul khotbah. 这个更清楚了的照片。 Ini saunya kecil ya, di, karena ini cuma foto. 这是很小的一个毛。 Kira-kira gambarannya seperti ini. 它的描绘好像这样。 Dan itu sudah umum sebagai simbol pengharapan. 它是成为指望、盼望的象征。 Karena apa? Ketika ada badai, ada ombak. 因为当 暴风雨来临，有海浪。 Kapal yang besar itu tidak akan kemana-mana. 那艘大船它不会走到那里去。 Karena sau atau jangkar itu akan ditempatkan di tempat yang sudah dirasa ini aman, ini kuat. 因为这个锚它必定安置在一个地方很坚固、很安全的。 Angin masih bisa menggoyangkan kapal itu. 大风可能会把这个船摇来摇去。 Tapi ketika jangkar itu, sauh itu dilabuhkan di tempat yang aman dan kuat. 但是当这个锚被安置在非常稳固和安全的地方，
Walaupun ada angin, kapal itu tidak akan kemana-mana. 虽然有大风吹，这艘船不会飘到那里去。 Karena punya dasar yang kuat. 因为有很坚固的根基。 Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah pengharapan kita. 我们的指望也是这样。 Bahkan dikatakan di ayat 19 bagian yang terakhir, pengharapan kita itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 第19节, 后半节, 且通入幔内。 Itu adalah satu kalimat yang mau menegaskan. 一个是, 句子要, 说, Kristus sebagai imam besar. 基督是大祭司, Dia yang masuk ke ruang maha kudus itu. 他已经进入了至圣所。 Bukan seperti imam-imam besar di perjanjian lama. 不好像在旧约的那些大祭司。 Mereka hanya bisa masuk satu tahun satu kali. 他们只能够进入至圣所一年一次。 Mereka membawa korban. 他们带着赎罪祭。 Tapi Kristus. 但是基督。 Dia sendiri yang menjadi korban itu. 他自己就是那个赎罪祭。 Dia sendiri yang menjadi korban yang sempurna ketika dia mati di kayu salib dan bangkit memberi kita kemenangan. 当他被钉在十字架而且复活给我们胜利，他就是那个完美的赎罪祭。 Ibrani 4 ayat 14 menyatakan kepada kita karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 希伯来书第四章第十四节，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所成真的道。 Dialah imam besar yang sejati itu. 他就是我们真正的大祭司。 Dia tidak membawa korban persembahan, tapi dirinya sendirilah yang menjadi korban yang sempurna itu. 他没有带赎罪祭，因为他 自己就是那个完美的赎罪祭。 Sehingga setiap kita memperoleh kepastian keselamatan di dalam Kristus. 所以我们每一个人都在基督里有得救的指望的保障。 Sehingga kita yang hari ini sedang bergumul dengan beban berat, kita tahu pengharapan kita bahwa masalah yang kita hadapi tidak akan berlangsung selama-lamanya. 我们正在 很沉重的挣扎当中，我们相信我们的问题不是会长久一直延续的。 Karena masalah terbesar dalam hidup kita yaitu dosa itu. 因为最主要的在我们生命的问题就是罪。 Telah ditanggung dan dibayar lunas oleh Kristus sang imam besar yang sejati itu. 因为已经被主耶稣大祭司所承担所 Maka tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan kan iman yang didasarkan kepada Kristus. 没有一件东西能摇动我们在基督里的信心。 Walaupun banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita yang mencoba menggoncang iman kita. 虽然在我们的生命中或许有很多事会动摇我们的信心。 Ketika kita bergumul dengan kesehatan kita. 可能我们在我们的健康里正在挣扎。 Ketika kita bergumul dengan usaha pekerjaan kita. 我们正在我们的工作事业上遇到困难。 Ketika kita bergumul dengan kondisi keluarga kita. 或者是我们的家庭面临困难。 Ketika kita bergumul karena kita menjadi pengikut Kristus. 或者是我们因为信主耶稣基督而受到很多的挑战。 Bagi orang-orang yang mendasarkan pengharapannya di atas dasar yang teguh yaitu Kristus. 就是我们把我们的根基建立在坚固的基督里。 Maka tidak ada yang bisa menggoncangkan kita. 没有一件事能够动摇我们。
jiwa kita akan kuat dan aman. 我们的灵魂会刚强安全。 Bukan karena iman kita yang besar dan hebat. 不是因为我们的信心很了不起。 Jiwa kita kuat dan aman karena Kristus yang menjaminkannya. 我们的灵魂坚固牢靠，因为已经有主基督来保证。 Karena Kristus yang tidak mungkin berdusta itu. 因为上帝是绝不说谎的。 Karena Kristus yang sudah mengorbankan dirinya memberi keselamatan kepada kita. 因为基督已经牺牲把救恩赐给了我们每个人。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita yang bergumul sekian lama. 主内弟兄姐妹们，我们如果在当中我们有已经长久的一段时间挣扎。 Kita yang hari ini mungkin menjadi lelah. 我们可能已经非常的疲乏。 Kita yang hari ini bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan masalah ini selesai? 我们可能会问上帝啊， 我的问题几时能够解决呢？ Mari kita datang kepada Tuhan. 让我们来到主的面前。 Kepada Kristus yang menjadi dasar kepastian pengharapan kita. 来到主基督， 祂是我们指望的保障的根基。 Karena hanya di dalam Kristus jiwa kita aman dan kuat. 因为只有在主基督里， 我们的灵魂坚固而且牢靠。 Mengakhiri khotbah pada hari ini, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. 还没有结束这个讲道之前，我邀请大家唱一首诗。 Ia melindungi jiwaku. 他常我灵。 Saudara, perlindungan yang sempurna hanya ada di dalam Kristus. 坚固的避难所只有在主里面。 Jiwa yang resah dan gelisah. 彷徨的灵魂。 Biarlah beroleh kekuatan di dalam Kristus. 能够找到安全在主里面。 Kita nyanyikan pujian ini bait 1 dan 2. 我们唱第一节和第二节。 Jangan hanya sekedar menyanyikannya, saudara. 不要只是唱罢了。 Tapi sungguh-sungguh kita mengimani dan mengamininya. 让我们真正的体会它里面的词。 Dialah juru selamat yang ajaib. 这样 奇妙的救主, dan dia menggenggam kita dalam tangannya yang teguh. 他用他坚固的手握住我们。 Sehingga jiwa kita kuat dan aman. 使我们的灵魂坚固牢靠。 Mari kita naikkan pujian ini. 让我们唱这首诗。 Yesus Kristus juru selamat yang ajaib. Keyakinan kita katakan, ia menggenggamku dalam tangan sungguh, ku rasa aman dan nyaman dengan kasihnya. Berat. Ialah Allah yang
saat ini kita yang letih lesu berbeban berat datang kepada Tuhan. Kita yang mungkin bergumul dengan kehilangan orang yang kita kasih. Kita yang mungkin bergumul setelah sekian lama kesehatan kita mengalami masalah. Kita yang mungkin bergumul karena ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita yang mungkin bergumul dengan banyak kondisi hari ini. Tuhan mau berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah janji yang pasti dari Yesus Kristus. Ada kekuatan, ada pengharapan di dalam Kristus. Sehingga jiwa kita yang saat ini mungkin gelisah, jiwa kita yang saat ini mungkin di dalam kondisi yang tertekan, di dalam Kristus jiwa kita akan mengalami kuat dan aman. Bapa di dalam surga, Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, Kau yang mulia, Kau yang bertahta di surga, namun kami juga tahu dan percaya bahwa Engkau saat ini melihat kondisi kami satu demi satu, ya Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ibadah ini, baik kami yang ada di rumah, Tuhan, Kau tahu satu demi satu. Engkau tahu air mata kami. Engkau tahu pergumulan kami. Bahkan orang-orang yang terdekat mungkin tidak tahu, karena kami menutupnya dalam hati kami. Karena kami ingin menunjukkan kami baik-baik saja. Tapi Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang peduli dan mengasihi setiap kami yang ada hari ini. Kiranya Tuhan, dengan firman-Mu, bukan perkataan manusia ini, tapi firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang meneguhkan kami kembali. Sehingga kami yang mulai goyah, boleh kembali dikuatkan. Tuhan, inilah setiap kami. Kiranya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Kami hanya berharap kepada Engkau, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kondisi Indonesia. Belakangan ini kasus COVID kembali naik. Tapi kami mau terus berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah Tuhan yang akan menuntun kami melalui hari-hari ini. Engkau Tuhan yang akan menuntun juga pemerintah kami dengan hikmat Tuhan. Bagaimana mengatasi pandemi ini. Kau juga Tuhan yang menuntun kami, ya Tuhan. Gereja kami. Supaya kami boleh sama-sama bersehati. Sehingga gereja ini mengalami badai COVID ini kami tidak goyah. Karena kami bersandar kepada Kristus, Sang Kepala Gereja. Gereja ini adalah milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menuntun GPMBRI Kemurnian. Menolong setiap kami, ya Tuhan, komisi-komisi yang sudah mulai ibadah persekutuan secara tatap muka, mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa serahkan setiap kehidupan kami. Tolonglah kami juga, ya Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syafaat ini. Amin. Silakan duduk. Terima kasih.
Terima kasih kepada Guru Injil Roselani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan dari Guru Injil Roselani. Mari saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan ataupun melalui QRIS yang sudah tertera di bangku masing-masing ataupun yang di rumah bisa dilihat di warta ya untuk QRIS. Mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 50, Hitung Berkatmu. Nanti di ayat yang kedua, saya minta wanita yang menyanyi, di ayat ketiga, pria yang menyanyi. Kita nyanyi bersama-sama. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itu, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dari Allah karya. Wanita saja. Bersama-sama. Pria saja. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih pemain. Itu berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terbeli. Bersama-sama. Itu berkat satu persatu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan bagi keluarga kami, bagi kesehatan kami, bagi pekerjaan, studi, pelayanan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah yang tidak pernah berdusta. Kami mengucap syukur punya Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau sahut yang kuat dan aman bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu. Kami mohon Tuhan di kehidupan datang kami juga terus senantiasa mengharapkan berkat dan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiganya yang
jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Letakkanlah pengharapanmu kepada Allah Tritunggal yang hidup dan yang berkenan memberkati hidupmu. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dan rahmat yang selalu baru setiap pagi dari Allah yang tidak pernah berdusta, damai sejahtera dan kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Agung yang sejati yang dapat turut merasakan pergumulanmu, penghiburan, kekuatan, pertolongan, hikmat bijaksana, dan keberanian untuk hidup dalam kebenaran dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu, tercurah atas hidupmu, atas hidup keluargamu, mulai daripada saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Ya jemaat yang kasih Tuhan, kita perlu terus berdoa untuk Indonesia ya. Setelah kita mendengar bahwa COVID mulai menurun, tapi sekarang mulai naik lagi. Tapi gereja akan tetap melaksanakan apa yang telah dipersiapkan dan dirancangkan untuk kembali bertatap muka ya. Dalam minggu ini ada dua persekutuan yang akan kembali bertatap muka. Yang pertama adalah persekutuan Simeon Hana untuk jemaat yang berusia 55 tahun ke atas ya. Jemaat yang berusia 55 tahun ke atas hari Jumat ini tanggal 1 Juli jam 10 pagi diundang untuk hadir dan bersekutu bersama-sama di aula gereja di bawah. Ya, dan malam harinya pukul 7:30 ya, mengundang semua laki-laki ya. Ini persekutuan laki-laki, bukan persekutuan bapak-bapak. Persekutuan laki-laki. Semua laki-laki, entah sudah menikah, entah belum menikah, berapapun usiamu, mari diundang oleh pengurus Sunodia untuk bersekutu bersama-sama hari Jumat tanggal 7:30 malam di seberang ya, di Wisma Jason Lin lantai 3 di ruang 301 ya, secara tatap muka ya. Semua ya yang berusia 55 tahun ke atas boleh hadir di persekutuan Simeon Hana, dan semua laki-laki umur berapapun boleh hadir di persekutuan Snodia pukul 7:30 malam. Nah, kemarin dikasih Tuhan, minggu depan kita akan kembali menerima anugerah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita ya, bagi yang tidak bisa beribadah di gereja karena alasan apapun dan ingin mengikutinya dari tempat masing-masing, boleh mendaftarkan diri ke WA gereja ya untuk pengambilan roti dan anggur. Ya, dan kita semua seluruh jemaat boleh mempersiapkan diri mengikutinya dalam ibadah minggu depan. Minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Hendra Aweng mengambil tema Aman Bersama Yesus. Ya, kita akan sekali lagi diteguhkan, dikuatkan di tengah-tengah kondisi COVID yang kembali meningkat. Kita mau merenungkan pertanyaan refleksi. Ya, bagaimana kita dapat merasa aman bersama Yesus saat situasi terasa tidak aman. Demikian, warta jemaat hari ini, jemaat dapat bersatu teduh. Tuhan memberkati.